Podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen Cerita-Cerita Seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa kabar semua, geng Momo, dan selamat malam seram. Saudara para penonton Malam Seram, terima kasih kasih ucapkan kepada anda semua yang sudi menonton Malam Seram dan temu janji kita setiap tengah malam 12 tengah malam sampai pukul mungkin 1.30 pagi paling lewat, ya, kita bersama dengan anda dalam rancangan ini. Dia 60 hingga 90 minit lah, tapi sememangnya 60 minit. Kadang-kadang berceloti, bercerita sampai seronok, sampai terlupa pula nak tutup siaran. Jadi kita berjumpa sekali lagi, ya, kembali dalam rancangan Malam Seram. Saya baru juga tadi bangkit daripada tidur seketika. Dan nasib baik isteri saya kejut, kan, ya, dia kata dia kejut. Yang bangun, yang 11:30 ni, yang kalau isteri saya tak kejut, saya akan tidur all the way agaknya. Saya mestilah sebelum live ni mesti setidak-tidaknya dapat tidur lah, dia macam power nap lah. Kalau tidak, dia boleh menangkap dekat mata, boleh berjuling mata ke atas. Jadi apa khabar semua, geng Momo, dan juga kepada geng Momo Captain, geng Momo Sergeant, terima kasih kepada kerana sudi melanggani konten berbayar KC. Terima kasih banyak. Dan alhamdulillah, Malam Seram dah pun lebih setahun bersama dengan anda dan lebih semakin ramai yang mendengar dan menonton rancangan ini sebenarnya. Terima kasih pada pada anda yang sudi melanggani ataupun menonton rancangan ini di YouTube, juga pada anda yang mendengar melalui Spotify. Ada kata saya tengok maklum balas daripada komen, kan, dengar ketika sedang bertugas, nak dengar malam tak berani. Ada yang kata nak dengar malam sebab pagi bekerja. Dan terima kasihlah kerana sebarkan Malam Seram. Ada yang ajak kakak ipar lah, yang ajak adik, yang ajak kawan. Jadi dia macam ni, kalau lebih ramai yang mendengar, lebih banyak pengalaman yang boleh dikongsi sama. Setiap kita ni
Ada yang memang tak ada pengalaman yang seseram yang boleh diketengahkan. Ada yang ada pengalaman seram tapi belum lagi sampai pada saya. Jadi kongsilah dengan yang lain. Kes yang akan beri peluang kepada mereka untuk berkongsi ketengahkan kisah-kisah. Moderator yang bertugas, terima kasih pada geng Momok moderator kita. Ya, bersama dengan kita pada malam ini menjaga keamanan ketenteraman live chat. Dan kalau sudah bersedia, kisah akan mulakan dengan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Dan yang ini daripada pengirim kita yang berkongsi kisah tajuknya tajuk je saya baca macam seram ni. Selalunya tak tahulah mungkin kerana filem lah mungkin lah, tapi tajuk dia ya, Congkak Main Sendiri. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Dengan tajuk yang ditulis Congkak Main Sendiri, apakah kisah di sebalik kisah congkak? Begini kisahnya. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Zarifa. Saya sebenarnya dah lama suka dengar rancangan KC sejak MJ12 lagi. Sudah sekian lama bertahun saya tidak mendengar rancangan KC, dan kini saya kembali mendengar rancangan KC iaitu Malam Seram di Spotify hanya di waktu-waktu tertentu seperti on the way pergi dan balik daripada tempat saya bekerja. Saya pernah hantarkan pengalaman saya di email pada zaman MJ12 tetapi tidak kesampaian untuk KC bacakan. Pengalaman saya ini adalah tentang alat permainan congkak. Harap KC dapat bacakan dan ketengahkan kepada para pendengar Malam Seram. Terima kasih saya ucapkan pada KC. Kisah ini berlaku pada saya dan adik lelaki saya waktu kami berdua masih kecil lagi. Waktu arwah atuk nenek dan bapa saya masih ada, kira-kira 15 tahun yang lalu. Pada tiap hujung minggu dan cuti sekolah, arwah bapa akan menghantar saya dan adik ke rumah arwah atuk dan nenek yang pada waktu itu menetap di rumah sewa satu bilik di Chai Chee Avenue. Katil tidur arwah atuk dan nenek berasingan yang terletak betul-betul sebelah dinding kiri dan kanan. Saya dan adik akan tidur di bawah beralaskan tilam di tengah-tengah antara katil arwah atuk dan nenek. Jadi untuk pengetahuan anda kemungkinan, dari apa yang dijelaskan oleh penulis, menetap di sebuah rumah sewa. Di Singapura ni rumah pangsa ada juga rumah-rumah pangsa yang sewa dan saiznya lebih kecil. Ya, rumah pangsa yang tidak berbilik antaranya. Bila masuk saja di pintu rumah tu kan, anda nampak ruang tamu, anda nampak juga ruang tempat tidur bahagian belakang tu lah. Dia tak ada pintu untuk ke kononnya ruang tidur tu. Jadi dekat ruang yang kecil tu, situlah ruang tamu, situlah ruang untuk tidur. Dan seperti kata penulis, arwah atuk dengan nenek tinggal serumah, tapi katil mereka bukanlah katil king size, queen size. Katil mereka, arwah atuk nenek tu, adalah katil single bed, yang mana katil single bed ni diletakkan di sebelah kiri dinding dan di sebelah kanan dinding. Ini kemungkinan untuk memberi ruang bahagian tengah tu supaya dapat duduk, dan kalau tempat tu dijadikan tempat makan, ya. Sebabnya memang rumah sewa yang tidak ada bilik tidur ni agak kecil saiznya. Jadi kemungkinan sebab itulah katil tu diletakkan sedemikian rupa kan. Jadi kita sambung kisahnya. Jadi anda tahu katil sebelah kiri dengan kanan adalah katil arwah atuk dengan nenek. Dan kalau penulis Zarifa ni tidur di rumah arwah atuk dengan nenek, mereka akan tidur di antara dua katil ni dekat tengah-tengah, beralaskan tadi yang dikatakan ni, beralaskan tilam. Setiap kali ke rumah arwah atuk dan nenek saja, saya akan selalu bermain congkak dengan adik dan arwah nenek. Neneklah yang mengajar kami cara-cara untuk bermain congkak. Dari kecil kami belajar semua
daripada nenek kami. Saya minat sangat bermain congkak. Sampaikan nenek beri saya congkak dan belikan goli baru yang berwarna-warni untuk saya bermain dengan congkak yang disimpan oleh arwah pada waktu itu. Saya tak ingat congkak tu asal dari mana. Tapi yang saya tahu, congkak tu dah memang lama ada di rumah arwah nenek saya. Saudara para penonton Malam Seram, selama saya bermain congkak, tidak pernah adalah benda-benda yang berlaku. Tidak pernah. Congkak tu adalah sebuah permainan tradisional. Jadi nenek, kalau datang kita datang rumah nenek ni, nenek akan ajar lah. Sini, sini, duduk sini main congkak. Nenek ajar ni. Ni macam gini, kena tuang kat sini. Biji-bijinya, golinya macam tu eh. Jadi sampailah pada satu hari, di sinilah kisah yang terjadi, kisah seram, misteri yang terjadi yang tidak pernah saya lupakan walaupun bertahun sudah pun berlalu. Pengalaman oleh Zarifah tentang apa? Jom kita ketengahkan kisah ini. Pada satu hari itu, saya dan adik main congkak dalam pukul 6.30 petang. Macam itulah. Nenek dah pesan berkali-kali untuk berhenti main congkak. Tengah main ni. Adik, cepat adik. Ifah. Ifah. Iman. Dahlah, jangan main congkak tu lagi. Dah pukul berapa ni? Ha? Tak bagus tau. Orang-orang tua dulu cakap, main congkak jangan sampai nak dekat masuk maghrib, memang tak bagus. Nenek dah pesan dah berkali-kali untuk berhenti bermain, tapi kita ni dah seronok sangat main congkak. Jadi kami khusyuk sangat main, habiskan pusingan congkak, akhirnya kami habis bermain congkak selepas sahaja azan maghrib berkumandang. Selanjutnya, selepas habis main congkak ni, saya akan simpan balik congkak berisikan semua goli dekat dalam satu bekas dan di bawah katil arwah nini atau arwah atuk saya. Kita akan tolak congkak tu, letak dekat bawah sebab bawah katil tu kosong dan lapang. Yelah, rumah sewa yang kecil, memang tak ada tempat nak kita simpan congkak ni. Jadi bawah katil lah tempat kita simpan barang ni, dan congkak ni agak besar. Jadi pada malam tu, saya simpan congkak dekat bawah katil arwah atuk saya. Seperti biasalah, kami tidur di lantai alaskan tilam. Saya baring tidur menghadap katil atuk, adik pula baring menghadap nenek sambil kami berbual-bual sebelum kami tidur. Saudara para penonton, kata Zarifah, lat beberapa minit kami berdua tak dah nak terlelap ni. Mata saya dah kuyu dah nak tidur ni. Kami terdengar goli dekat bawah katil kesi bunyi. Tak, 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 tak. Bunyi dia macam orang main congkak. Dan bunyi itu sangat jelas dan kuat pada telinga kami. Seperti ada orang sedang bermain congkak kesi. Kesi, to tell you the truth, lama juga bunyi itu. Dalam 10-15 minit macam itulah. Automatically kami berdua terus daripada mengantuk nak tidur ni, mata terus celik kesi. Adik yang sedang tidur menghadap satu arah, saya satu arah. Kami pusingkan badan, pandang antara satu sama lain. Waktu saya pandang adik tu, background belakang adik adalah bawah katil arwah atuk. Jadi adik pusing. Adik pusing, adik tengok saya macam, kak, kak dengar tak? Siapa eh? Jadi bila saya tengok adik saya, belakang adik saya katil arwah atuk. Kan tadi sebelum kita tidur, kita baring, kita letakkan congkak di bawah katil arwah atuk. Jadi dekat belakang tu lah. Dalam hati memang tak nak pandang pun bawah katil tu. Tapi entahlah macam mana, Casey. Macam mana cakap jangan pandang, jangan pandang. Boleh pula saya terjenguk dekat bawah katil tu. Boleh terjenguk eh. Apa yang ada dekat bawah katil tu? Bila tengok, memanglah rumah tu gelap, dah tutup lampu. Bawah katil tu gelap dan memang tak nampak apa-apa. Gelap, hitam, congkak pun tak boleh nampak ke si. Adik terus bisik dekat saya. Kak, dengar tak kak? Dengar tak? Dengar dik. Saudara, saya dapat lihat adik saya dalam keadaan ketakutan dan sejujurnya saya pun tengah takut. Kita rapatkan badan, Casey. Rapatkan badan sebab takut.
Saya cuba mengesutkan badan kami berdua. Sikit demi sedikit saya gerakkan badan untuk dekatkan diri saya dengan adik dan jauhkan adik saya daripada katil arwah atuk yang ada di belakangnya. Jadi waktu tu arwah nenek dengan atuk saya dah tidur ke si? Kami berdua saja yang sadar. Ketak, ketak, ketak. Bayangkan, ya Allah Kesi, kami berdua dalam hati menangis. Dalam hati ini menangis. Memang amat takut pada waktu itu. Kami tak tahu apa nak buat sebabnya atuk nenek sedang tidur dan mereka ni dah berusia. Jadi nak kejutkan pun takut mengganggu. Mata saya tutup rapat, rapat sangat. Takut apa-apa yang saya tak perlu nampak akan ternampak. Saya tak berani pun nak buka mata saya, Casey. Saya bacalah Al-Fatihah dan suruh adik saya ikut sama dan baca surah-surah yang lain sampai adik saya pun tertidur. Dalam keadaan ketakutan ni, adik saya yang tidur dahulu. Barulah saya tertidur sedang mulut saya membaca surah-surah. Sejak hari itu, saya sejujurnya dah pandang congkak tu lain macam, Casey. Dah tengok bila keluarkan congkak, nenek keluarkan congkak, tengok congkak tu dia dah fikir bukan-bukan. Sebab pengalaman yang berlaku pada malam berkenaan. Nak main congkak pun dah takut. Saya simpan goli dalam plastik kontena dan saya kata dekat arwah nenek, saya tak nak main congkak. Boring lah nenek main congkak hari-hari. Nenek simpankan eh. Walau dah 15 tahun berlalu, saya sudah pun berumah tangga, mempunyai seorang putera. Saya tak pernah bermain congkak sejak pengalaman seram itu berlaku di arwah rumah arwah atuk dengan nenek. Dan tidak akan saya nak ajar anak-anak saya main congkak lagi, Kesi. Yalah, kalau tahu-tahu ada benda berlaku macam saya alami pada waktu itu, ha. Terima kasih sebab sudi ketengahkan pengalaman saya. Selamat malam seram kepada semua geng momok. Ikhlas daripada Zarifa untuk malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey, saudara, itu kisah yang pertama Casey ketengahkan dalam rancangan congkak. Congkak tu dia tak nampak hantu pun. Cuma dengar dekat bawah katil yang ketuk, 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 ketuk. Siapa yang bermain congkak? Adakah mungkin dia main congkak sampai waktu maghrib? Ya, tak tahulah. Wallahualam. Okey, seterusnya kisah yang saya nak kongsi dengan anda pengalaman seram berikut ini. Ini datang daripada Kak Zainab. Okey. Assalamualaikum Kesi. Waalaikumsalam. Nama Kakak Zainab. Kalau Kesi boleh ketengahkan pengalaman Kakak, alhamdulillah. Ya, kata Kak Zainab. Jadi kisah Kak Zainab tentang apa? Kita sambung sekarang dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Kesi Champion dalam Malam Seram. Saudara para penonton Malam Seram, pengalaman Kak Zainab nak ketengahkan ini berlaku ketika saya bercuti di Jitra, Kedah. Kisah seram ini berlaku dekat Jitra. Saya ada saudara Kesi yang menetap di sana. Dan dalam setahun adalah beberapa kali kita akan balik, kononnya balik kampung. Rumah saudara saya, kata Kak Zainab. Pengalaman seram ketika sedang memandu, kata Kak Zainab, sebelum itu saya nak beritahu. Saya dengan suami mempunyai satu perangai. Kalau kita nampak
dekat tepi jalan lah, khususnya kalau pergi ke Malaysia. Ada anak kecil yang sedang menjual barang, minta sedekah. Suami atau saya akan berhentikan kenderaan, akan keluar dan akan beli barang tu ataupun akan berikan sedekah. Ini adalah satu perangai yang mana saya dengan suami sememangnya sebulat suara setuju untuk membantu sedaya yang mampu. Saudara, waktu tu suami sedang memandu waktu malam. Kita keluar bersama dengan saudara pergi makan, Casey. Kita makan di sebuah restoran. Jadi selepas habis makan, kita berborak-borak. Kemudian, apa yang berlaku pada malam itu, saudara saya dengan saya semua naik kereta, masing-masing ada 3 buah kenderaan. 2 kenderaan saudara saya dengan ahli keluarga yang lain. Saya dengan suami, berdua saja kata Kak Zainab, naiki kenderaan kami yang kami pandu. Daripada, jauh dari Singapura pergi ke Kedah. Jadi saudara, bila nak balik daripada restoran tu, suami saya tengok minyak dia dah nak habis. Jadi suami cakap dengan saudara yang lain, kita tahu yang mereka ni penat. Jadi kita tidak paksa untuk mereka ikutlah. Suami cakap, korang balik dulu . Kita nak pergi stesen minyak, nak isi minyak, kata suami. Jadi saudara pada mulanya kata, tak apalah, kita pergi sesama lah. Tak payah, pergi balik dulu, nanti jumpa kat rumah je lah. Aku pun nak singgah kejap lah somewhere, kata suami lah. Sebabnya suami tak nak menyusahkan orang. Begitu juga dengan kakak. Jadi saudara kakak ni asal Kedah ni dah balik. 2 kenderaan dah pulang. Kakak dengan suami pun masuk dalam kereta. Kita carilah stesen minyak untuk isi petrol suami yang dah berkurangan pada waktu itu. Sedang memandu, Casey, nampaklah kedai minyak. Suami pun masuk. Dekat depan kedai minyak tu, Casey, kakak nampak ada seorang anak kecil sedang angkat bakul jual sesuatu. Kesian, Casey. Bila lihat keadaan anak tu, kakak pun cakap dengan suami, "Bang, nanti abang isi minyak, saya pergi kat depan tu." Suami tanya, "Buat apa?" "Abang tak nampak ke tadi ada budak tu jual barang, bang? Kesianlah bang," kata saya kepada suami. Yalah. Jangan pergi jauh-jauh tau." Jadi suami pun turun. Suami suruh orang tu untuk buka pam ni, dia nak isi minyak lah. Kakak pun tinggalkan tempat kenderaan untuk pergi ke bahagian kawasan masuk ke stesen minyak tu. Saudara para penonton Malam Seram, kakak nampak, Casey, budak tu dan seorang lagi anak kecil yang bersama dengan dia. Kemungkinan anak kecil itu adalah adik kepada budak tu. Kakak pun datang. Kakak tanya, "Assalamualaikum." "Assalam. Adik, jual apa ni?" tanya kakak kepada budak tu. Kemudian Casey, budak ni pada malam tu, dia menjual buah mangga. Mangga ni mangga hijau dia jual dalam bakul yang dia bawa. Yalah, kakak pun baru makan. Jadi kakak tengok dia jual mangga. Kakak cakap, "Ni dek, ambil duit ni . Cik tak nak beli mangga." Tak apa. "Ambil duit ni, nanti buatlah beli makan . Terima kasih cik," kata budak tu pada kakak. Berkali-kali dia terima kasih. Kemudian kakak tengok dekat belakang stesen minyak tu, kedai dalam tu ada kedai. Kedai tu masih buka. Jadi kakak tanya dia, "Adik nak apa-apa tak? Nak makan?" Tak apa. "Tak apa, sini. Kita masuk dalam kedai minyak tu nak beli makan . Tanya kakak kepada budak tu. Budak ni kemudian tengok kakak, "Terima kasih cik," cakap dia pada kakak. Kemudian dia pun jalan. Dia jalan, kakak cakap dengan dia, takkan seorang, ajaklah adiknya sekali," kata kakak kepada budak ni. Kata dia tengok kakak, "Adik mana cik?" "Tu kat belakang yang tengah duduk kat tepi jalan tu. Itu adik awak kan?" "Saya tak ada adik. Saya anak seorang." "Tu bukan adik awak lah. Saya tak ada adik." Kemudian kakak berdiri, kakak panggil,
Adik, nak? Nak? Eh, kakak jalan sedikit, kakak panggil lagi. Nak? Nak? Kemudian budak ni yang tengah angkat bakul ni, dia cakap, ah, cik, cik jangan panggil dia tau. Eh, tengok kenapa pula ni? Kenapa pula jangan panggil dia? Cik jangan panggil dia, cik jangan panggil dia. Sekejap kakak cakap lagi. Kak Zainab kata dengan budak ni, sekejap sekejap. Kakak pusing dekat budak kecil, budak perempuan yang tengah duduk dekat tepi jalan. Nak? Nak, sini. Eh, sini. Tak toleh ni. Cik, jangan panggil dia, cik. Jangan panggil. Budak tu cakap lagi, kenapa ni? Casey, bila kakak pusing buat kali kedua nak panggil budak tengah duduk ni, budak kecil tengah duduk dia toleh ke belakang. Ya Allah, Casey. Terperanjat kakak apabila ternampak budak kecil ni, muka dia macam baru lepas aksiden. Muka dia teruk, kata Kak Zainab. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah, astaghfirullah. Eh, kenapa dengan muka dia ni? Budak yang bawa bakul, budak lelaki tu, cik, sini cik, jangan panggil dia. Kakak pun jalan, kakak bawa dia masuk dalam kedai minyak. Dalam perjalanan kakak tanya, siapa tu? Awak kenal dia ke? Cik, saya dulu kenal dia. Sekarang dia dah meninggal, cik. Hah? Dulu dekat depan sini, saya dengan dia selalu kita jual barang. Waktu tu dia tengah nak nyembrang jalan, nak kejar orang jual barang dengan saya. Nak berebut siapa dapat jual barang. Dia tengah lari, ada kereta laju masuk stesen minyak, langgah dia, cik. Kesian, depan mata saya. Astaghfirullahalazim. Budak tu meninggal. Itu bukan adik awak? Bukan, itu kawan saya, cik. Tapi dia budak kecil. Casey bila dengar, remuk hati kakak Casey. Anak kecil berebut Casey nak jual barang, sampaikan terlibat dalam kemalangan jalan raya depan stesen minyak. Budak tu masuk dalam, dia pun ambil lah barang-barang yang dia nak. Kakak cakap tak apalah, beli macam-macam eh. Kakak belikan dia Maggi, kakak belikan telur, roti, dia pun ambil biskut, keropok, minuman. Kakak cakap tak apa, ambil ni, lepas ni jangan berniaga lagi eh. Balik rumah, malam ni berehat. Ni dah ada rezeki kan. Terima kasih cik, terima kasih. Casey, kakak tak tahulah, adakah budak tadi yang kakak nampak, yang wajahnya remuk tu, roh yang tak tenteram, ataupun apa sebenarnya yang kakak ternampak? Dan kenapa budak ni boleh tahu? Bila kakak panggil, dia kata, cik, jangan panggil cik. Adakah dia sendiri nampak, ataupun dia sendiri pernah kena ganggu? Kesian Casey. Kepada yang sedang menonton Malam Seram, kata Kak Zainab, kalau nampak anak-anak kecil meniaga, kalau ada lebih, kita bantulah. Bantulah. Kadang-kadang mereka ni memang terpaksa cari rezeki tambahan untuk keluarga. Sekian, terima kasih. Selamat Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Kesian kisah dari Kak Zainab. Seperti Kak Zainab kata, dia bukan nak menunjuk-nunjuk apa dia buat, tapi cerita ni dia harus berikan gambarannya lah. Sebabnya dia dengan suami memang suka melakukan perkara ini. Jadi patut dimasukkan dalam cerita ni lah untuk pengetahuan anda kan. Jadi bila Kak Zainab nampak tu, dia ajak sekali ya. Dia kata, asal tak ajak, nak, nak. Rupa-rupanya anak kecil tu adalah budak lain yang sama-sama meniaga dekat tapak yang sama dengan budak lelaki tu. Dan mereka ialah terkejar-kejar kan pelanggan. Mungkin mereka menjual benda yang sama, kemungkinan. Jadi sebab itulah dia terkejar-kejar pelanggan. Budak kecil tu bila dia lari tu sampai tak tengok kenderaan yang masuk begitu laju dan langgar anak kecil yang tidak berdosa itu, sehingga kan maut ya di tempat kejadian. Sedih eh kisah ni eh. Usia yang muda perlu menyara keluarga, membantu ibu dengan ayah
Ya, memang satu perkara yang kalau boleh kita doakanlah semoga semua dikeluarkan daripada lingkaran kemiskinan, kesusahan, kepayahan hidup. Jadi antaranya itulah ya, kita kena berusaha dan terus menimba ilmu lah ya, menimba ilmu. Baik, kita berkongsi kisah. Siapa rasa kisah kakak tadi sedih? Saya sedih ya, macam nak nangis pula eh, sebab boleh terbayanglah anak saya macam tu eh. Ayolah, kenapalah eh. Memang tersentuh sangatlah dengan kejadian yang dikongsi oleh Kak Zainab. Terima kasih pada Kak Zainab kerana membuka pintu hati, membuka mata kita supaya sentiasa bersyukur, dan juga kalau ada lebih, bantulah mereka yang memerlukan. Baik, kita berkongsi kisah selanjutnya. Ini dalam rancangan Malam Seram. Kalau sudah bersedia, kita teruskan dengan kisah yang ketiga. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, saudara, kisah berikut ini bukan sedih. Ini mungkin dalam kategori seram. Daripada pengirim kita bernama Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Kisi boleh panggil saya Umi, sebab anak-anak, kenalan-kenalan semua panggil saya Umi. Nama saya Umi, nama penuh saya ya Umi Rauda. Umi Rauda eh, sedap nama eh. Umi tu juga nama saya Kisi. Tapi boleh panggil Umi sajalah. Umi nak berkongsi pengalaman yang berlaku. Umi ini jarang sangat keluar rumah sorang-sorang. Selalunya kalau nak keluar, mesti Umi akan ajak suami. Nanti akan cakaplah dengan suami untuk temankan Umi pergi sana, pergi sini kan. Tapi ada waktunya suami Umi ini, bila dia malas ataupun dia bekerja dan Umi terpaksa untuk keluar, Umi akanlah keluar seorang. Tapi memang jarang sangat berlaku perkara ini. Jadi pada waktu itu, kejadian berlaku dekat kawasan rumah Umi yang terletak di Commonwealth. Kawan Umi ini, dia jemput datang rumah dia. Katanya dia jemput datang adalah sedikit jamuan yang disajikan selepas solat isyak. Sampailah pukul 11 malam. Sebab waktu itulah ramai kawan-kawan kenalan semua ada dan boleh datang ke rumahnya. Ini kerana kawan saya ni, kata Umi, dia nak pergi menunaikan ibadah haji dalam masa terdekat. Jadi dia jemput semua orang datang tu dengan tujuan nak minta maaf kan, dan nak mendoakan supaya dia selamat pergi dan selamat kembali, kata Umi. Jadi Umi pergilah rumah dia. Ini kawan rapat ke si? Ajak suami, suami cakap, dah lah, awak pergi je lah, rumah dia pun tak jauh, belakang rumah kita je. Saya bukan apa, saya segan lah nak campur dengan kawan-kawan awak tu yang semua perempuan. Tentah suami diorang datang ke tak. Alah bang, temankanlah saya, kata Umi. Takpelah, awak pergi je lah, rumah dia kat belakang ni je. Pergi sekejap, satu jam tu awak balik. Jadi jemputan dia dari pukul 8.30 sampai pukul 11. Jangka waktu yang pendek lah. Dan akhirnya Umi pergilah. Terpaksa pergi kerana suami tak nak pergi. Umi keluar rumah pukul 9 kesi. Selepas solat isyak, Umi keluar. Berjalan menuju ke arah rumah kawan, juga di Commonwealth. Sampai rumah dia naik atas, ada beberapa kawan yang lain dah sampai. Saya pun masuk dalam rumah. Kami duduk berborak, makan. Biasalah kalau members dah jumpa ni, niat di hati pukul 10 nak balik. Ya, pukul 11 lebih masih dekat rumah kawan. Masih dekat rumah kawan, tengah berborak-borak, ketawa, ketawa ria, kata Umi. Akhirnya Umi cakap, ya Allah, dah 11.30. Ish. Aku cakap dengan suami aku sekejap aja. Sampai 11.30 ni. Biasalah kita kalau dah jumpa, mana nak stop berbual. Jadi Umi pun kata, jomlah balik semua. Jadi Umi ajak kawan-kawan yang ada dekat situ tu, ada 4 orang semuanya,
untuk balik bersama. Jadi kita pun keluar, keluar daripada rumah kawan. Kita pergi dekat lift. Tengah tunggu lift ni, kita masih berborak-borak dalam lift. Apa yang berlaku, Casey? Pintu lift terbuka. Kawan Umi ni satu, dia kata, jangan masuk, kata kawan Umi. Jangan masuk, jangan masuk, jangan masuk. Mana? Jangan masuk lift, kata dia. Kenapa pula? Jomlah turun. Umi cakap, aku ni dah lambat ni, nanti suami tercari ni. Zaman dulu, Casey, mana ada handphone nak telefon. Saya cakap dengan kawan, nanti suami aku cari ni. Jangan masuk. Dah lah, jangan masuk, jangan masuk. Kenapa? Casey, kawan Umi ni kata jangan masuk. Tapi oleh kerana Umi nak balik, sebab dah overtime ni, 11:30 masih belum sampai rumah. Umi pun masuk dalam deep. Tak kisah, aku masuk dulu lah. Masuk dalam, tiga kawan dekat luar. Umi pun tekan tingkat satu, lift tu nak turun ke bawah. Dalam perjalanan, tiba-tiba bulu roma meremang kisi dalam lift. Toleh belakang memang tak ada orang. Tak nampak orang, tak ada orang, tapi bulu roma meremang kisi. Makin lama makin meremang sampai ke tengkuk, seluruh bulu roma ni meremang kisi. Sampai dekat tingkat satu, Umi pun keluar daripada lift dan bergegas jalan. Lambat ni, ya Allah, nanti suami aku marah lah. Sampai dekat kolong blok rumah Umi, Umi tekan lift. Lift tengah nak turun, bulu roma masih meremang kisi. Mai naik lift nak balik rumah, masih meremang. Depan pintu rumah masih meremang. Suami tengah duduk dekat ruang tamu pada waktu itu. Dia tengah gulung rokok kretek. Wah, lama tak dengar perkataan tu Suami tengah duduk kat ruang tamu ni. Itu tengah tunggu Umi balik ni, dia tengah gulung rokok kretek. Jadi dia dengar orang buka pintu, dia pun toleh. Umi tolak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian suami tengok Umi, hai, kata satu jam, dah nak 12 ni balik. Bawa kawan lagi, tak habis ke berbual? Suami cakap dengan Umi. Jadi suami cakap, bawa kawan lagi? Abang ni merepek lah. Umi pun masuk kan, masuk dalam rumah. Yang tu kawan awak tu buat apa kat luar tu? Suruhlah dia masuk, kata suami yang tengah gulung rokok kretek. Tengah gulung. Kawan awak dekat luar tu, suruh dia masuk. Bang, Umi tengok dekat luar tak ada orang. Kemudian, bang, mana ada orang bang? Suami itu, lah, suami saya sampai bangun, kata Umi. Bangun, pergi dekat ruang depan rumah tu, dia tengok dekat koridor kiri kanan, dia tulis, tadi saya nampak bila awak buka pintu ada kawan awak kat luar. Mana dia? Mana ada kawan bang? Awak, abang ni asal boli je lah bang. Casey, tak tahulah benda tu masuk dalam rumah ataupun tidak. Akan tetapi, suami baca-baca sikit depan pintu, tutup pintu, dan kita pun siap-siap untuk tidur. Takut juga Casey benda tu masuk dalam rumah. Tapi alhamdulillah, tidak adalah penampakan, terdengar sesuatu. Umi cuma rasa meremang. Yang nampak adalah suami. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan, dan yang sulit jangan dicari. Kisah Umi saya tengok kisah Umi, kisah seram Dia rasa meremang. Kawan dia cakap jangan masuk. Kemungkinan kawan dia nampak Oleh kerana Umi ni dah rasa bersalah, sebab dah terlalu lewat kan. Janji suami satu jam, dah nak dekat tiga jam tak balik-balik. Rumah kawan dekat belakang je Jadi dia pun rasa, apalah, jangan masuk, aku nak balik lah. Nanti laki aku cari aku. Yang hairan cerita Umi tentang sesuatu yang ikut Umi pun sampai pulang ke rumah kan. Tapi dekat sini yang mendapat perhatian adalah rokok kretek
Saya rasa rokok gulung lah kan. Orang dulu sebelum dia isap rokok tu, dia gulung, dia gulung, dia standby semua. Dia gulung-gulung, dia masuk dalam satu mungkin bekas. Jadi bila nak isap rokok gulung tu kan, dia keluarkan aja, dah siap gulung. Mungkin lah. Sekarang jarang ada orang, masih ke ada orang lagi isap rokok gulung? Kalau di Singapore, saya dah rasanya jarang nampak orang sebab saya punya kawan-kawan yang saya ada pun semua tak isap rokok. Kebanyakan kawan-kawan saya ni memang tak isap rokok. Jadi nak cakap tentang rokok gulung ni, jauh lah. Memang tak pernah lihat dan nampak pun teman-teman saya isap rokok. Dan rokok gulung, siapa di antara anda mungkin ada ayah ke atuk ke yang masih lagi mengisap rokok gulung tu. Okey, Malam Seram akan berehat seketika. Kita akan kembali sebentar nanti untuk lebih banyak berkongsi kisah pengalaman yang boleh diketengahkan. Yang penting saudara ingatlah, rancangan Malam Seram ini hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya. Kita kembali dengan panggilan telefon dan kiriman voice note kalau ada sebentar nanti. Jangan ke mana-mana. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, agar dapat muhasabah diri. Yang datang pasti akan pergi, yang hidup pasti akan mati. Hargai apa yang dimiliki, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada Yang Esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, pintu taubat masih terbuka. Insan saat kau diuji, sabar dan tabahkan diri, patuh dan rela pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Thank you.
Ya, itu dia produk ataupun merchandise Malam Seram, Sambal Malam Seram. Salah satu cara yang boleh anda terus menunjukkan sokongan kepada saluran ini, mendapatkan produk Sambal Malam Seram yang boleh anda beli secara online di www.malamseram.com ataupun sambalmalamseram.com pun boleh, tapi boleh pergi ke ke malamseram.com. Dekat situ boleh anda belilah sambal-sambal anda. Dan terima kasih pada yang dah pun mendapatkan Sambal Malam Seram, ya, menyokong rancangan Malam Seram dengan mendapatkan merchandise. Itu antaranya lah, ya, salah satu cara. Dan saya akan ketengahkan voice note sebentar nanti, tapi sekarang saya nak ketengahkan ataupun nak baca kiriman-kiriman super chat dan super sticker yang KC terima pada malam ini. Terima kasih atas sumbangan anda. Antaranya juga ini caranya untuk memberikan sokongan kepada saluran Malam Seram. Sokongan padu dari anda semua. Terima kasih sumbangan daripada I'm Wak Lucky. Ya, yeah? Sedap lah. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Dan geng Momok semua. Road to 200,000. Terima kasih. Ya, yeah? Betul. Eh? 200,000 subscriber matlamat sebelum 2021. InsyaAllah. Ya, yeah? Sama-sama lah kita dapat. Ya, yeah? Ini Erudite Self katanya belum dapat power nap langsung dari 5 pagi tadi, sedang teman four year old son habiskan makan happy meal, teman KC live sementara waktu ni. Oh, belum tidur lagi, ya, power nap, eh. Semoga selepas ni dapatlah beristirahat, ya. Dapat rehat sejenak pun dah memadai lah, ya. Ingat, ya, kalau tidak nanti tak boleh berfikir, kan. Ha, habislah nak buat benda pun susah nanti. Terima kasih sumbangan, ya, daripada anda Uridite, ya, sumbangan untuk Malam Seram. Hantu Durian, terima kasih. Katanya baru balik Kelam Kabut charge handphone, guys. Terima kasih Hantu Durian, sumbangan super chat anda dan Kelam Kabut, eh, nak menonton Malam Seram. Terima kasih Emilia Jamaluddin yang berada di US. Terima kasih Emilia Jamaluddin. Salam KC, boleh tolong tanya Encik Ramzi tukang semah rumah kalau dia boleh datang ke USA untuk semah rumah putih? Kes kronik sebab Trump tak nak keluar. Gurau je KC. KC is the best. Kalau kisah Trump tu, jangan cakap rumah apa ni, panggil Cik Ramzi, eh. Kisah Trump tu, panggil Pontianak pun dia takkan keluar. Macam-macam kat Amerika ni, eh. Difahamkan Trump ni masih tidak lagi berpuas hati dengan keputusan, ya, yeah, pilihan raya. Yang mana dia telah pun mengambil, mendapatkan lawyer, eh, peguam untuk bertindak. Ya, mendakwa bahawasanya ada beberapa negeri telah pun melakukan satu penyelewengan dari segi undian tu, tak tepatlah. Yalah, ya, sebab kebanyakan presiden ni, ya, sejak 40 tahun yang lalu semua dua penggal, setidak-tidaknya dua penggal, kan. Dia tiba-tiba telah pun, ya, memecahkan rekod dengan hanya berjaya menjadi presiden selama satu penggal. Ini semua pride, eh, ego, ya. Yeah. Terima kasih Emilia Jamaluddin, sumbangan super chat anda. Lyman Stone, terima kasih sumbangan super sticker anda, Lyman Stone. Hantu Durian, sekali lagi terima kasih sumbangan super sticker. Zainuddin Hassan, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Kita kisah Kak Zainab, sedih, kata beliau. Ya, yeah, memang sedih lah, ya, yeah, anak kecil tu, ya. Eh. Terima kasih Hazira Peacock. Terima kasih Azirah yang berada di mana ni? Kata di UK. Ya? UK sekarang ni sedang lockdown sehingga 2 hari bulan Disember. KC, hello. Geng Momok, saya nak ucapkan selamat hari jadi kepada ibu kesayangan saya, Haja Hani, yang berada di Singapura. Hazirah rindu dengan mak, ya, Ili. I-L-Y, Ili. Eh? I love you lah tu maknanya. Eh? Short form. Sekarang banyak short form, eh. HB, apa, happy birthday HB. Jadi terima kasih pada Hazira Peacock atas sumbangan untuk Malam Seram, dan semoga Hazira yang berada di England ni dalam keadaan yang baik-baik, ya. NB Nyai Bunian, KC buat beli murtabak dekat Zamzam. Amboi, murtabak Zamzam, eh, dia ada dua, eh, ada sekarang ada tu Zamzam, sebelah dia Victory, sebelah dia Al Tasnim. Kalau lalu dekat situ dengan kereta, kan, dekat lorong yang nak dekat ujung tu, mesti macam drive-thru, eh. Sini. Tapi bagus sebenarnya. Ada kalanya waktu-waktu kita nak bergegas,
tak nak turun daripada kenderaan, senang je, minta je lah murtabak biryani dia siapkan drive through. Itu kira illegal drive through. Tak tahu macam mana mereka boleh beroperasi sampai sekarang ya. Tapi baguslah, memudahkan urusan orang ya. Kita sambung kisah dalam Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, kita berkongsi kisah. Tolong jangan telefon saya. Ini ada orang telefon ni. Saya dah cakap berkali-kali. Kejap tunggu saya block orang ni kejap anda kalau telefon KC, KC terpaksa block anda ya. Jadi harap jangan telefon. Kalau degil telefon juga, saya terpaksa block nombor anda. Harap maklum. Okey, saya dah block nombor ni. Okey. Jangan telefon KC ini tak ada amaran lagi. Terus saya block. Senang okey, jadi kita kongsi kisah selanjutnya. Yang ini kiriman daripada pengirim yang kirimkan tentang kisah melalui voice note. Kita silakan. Selamat malam Abang KC. Saya Amos dari Sabah, Malaysia, ataupun dulu-dulu dipanggil Sabahnya, not Borneo. Okey. Hari ini saya mau bercerita tentang kisah saya baru sahaja terjadi pada 9 malam tadi. Saya ini bekerja di sebuah hospital. Tidak perlulah saya nyatakan di mana saya bekerja, hospital itu. Dan tiba-tiba ada kerja mau buat di office itu. Dan saya pakai headphone. Headphone sebenarnya, tapi kalau di KC tahu kan, yang kalau headphone ni kalau berbunyi, lepas tu kalau ada macam benda jatuh kita boleh dengar lah kan. So lepas tu saya ke pusat institut, ada sebuah tempat lah, extend wood memanggil untuk penyebab COVID ketika ini di Eja Teripuk, Sabah. So saya ke sana. Masa saya ke sana, kereta saya ringan saja. So selepas saya menghantar barang ke pejabat sana, tiba-tiba time saya mau masuk kereta, saya bercerita dengan satu abang nih. Dia bilang, dia tanya saya, kok sama siapa? So saya jawab, saya satu orang saja. Oh, okay. Dan dorang dua-dua melihat kereta saya yang memang saya tidak off-kan engine sebab saya sepijak saja sana. So, bila saya reverse tu, saya jalankan, saya pasti saya memandu, tiba-tiba kereta saya berat. Wah. Dan dalam fikiran saya, bila abang tu tanya dengan saya, kau dengan siapa? Saya tahu yang dia nampak ada orang di kereta, tetapi saya pun memberanikan diri dan tidak mengindahkan apa yang saya coba pikirkan, dan saya tidak akan tengok telefon. Selepas itu di JKC, dalam tengah perjalanan ni saya baca doa Kristian punya lah. Dalam 1-2 kilometer begitu tempat tu, barulah kereta saya ringan kembali. Cerita ini masih fresh, masih panas, dan itu sejak dari saya. Terima kasih, terima kasih. Peminat setia Amos dari negeri Sabah, Malaysia. Untuk Malam Cerita-Cerita Seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Baik, kita berkongsi kisah pengalaman selanjutnya ini, yang mana berkongsi satu kejadian seram daripada pengirim kita.
Terima kasih pada Amos yang berkongsi pengalaman tadi. Kenderaannya tiba-tiba berhenti lah ya. Berhenti macam ada suatu lah yang berlaku. Sampailah bila berada dekat sebuah apa ni, di depan sebuah katanya gereja barulah kenderaannya boleh bergerak semula. Okey, yang ini kisah daripada pengirim yang saya nak bacakan ni kejap . Okey, tajuk dia. Tajuk dia adalah dikejar apa katanya saudara? Cuba anda bayangkan ya, bila saya bacakan tajuk ni terus fikir apa yang mungkin boleh anda gambarkan dalam situasi ini. Berkongsi kisah dikejar Pontianak. Kiriman ini daripada pengirim yang bernama Nur Sharmila. Kesi boleh panggil saya Mila. Kejadian seram berlaku ketika saya berusia 18 tahun. Waktu tu saya balik rumah agak lewat setelah keluar dengan kawan-kawan. Ini berlaku di rumah saya dahululah yang menetap dekat kawasan di kawasan Rawang. On the way nak balik rumah, saya dikejar Pontianak. Kita sambung kisahnya daripada Mila untuk anda semua dalam rancangan Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah percaya. Malam tu, saya sedang berjalan ke sini. Dari mana kawasan yang saya jumpa dengan kawan-kawan, pulang ke rumah, saya berjalan kaki. Pada usia 18 tahun, memang tidak ada kenderaan pada waktu itu. Sedang belajar nak ambil lesen memandu. Dekat kawasan rumah saya ni memang banyak sangat anjing-anjing jalan yang terbiar. Jadi bila berjalan pada waktu malam akan kedengaran bunyi anjing-anjing ini. Selalunya anjing ni cuma buat bising. Dia tak akan kejar pun. Paling-paling dia bising-bising-bising, kemudian bila kita berlalu pergi dia akan senyap. Jadi malam tu bunyi anjing ni saya tak nampak pun seko, tapi bunyi kuat ke sih. Tak henti-henti bunyi anjing yang berbuat bising sepanjang saya nak berjalan pulang ke rumah. Saudara para penonton Malam Seram, mata saya ni mula cari. Dari tadi bunyi anjing, selalunya saya akan nampak ke sih. Anjing ni mungkin berada di satu kawasan. Saya akan lihat dan saya tahulah itu bunyi itu datang daripada anjing yang ada dekat sana. Setidak-tidaknya saya boleh awasi. Sekiranya anjing itu menghampiri saya, saya tahu, boleh lihat dan boleh nampak. Tapi malam tu, sejak saya berjalan tu, bunyi anjing tak henti-henti dan saya rasa pelik. Dari mana ni datang bunyi anjing? Manakah anjing-anjing yang sedang buat bising ni? Memang tak nampak ke sih. Memang saya tak boleh lihat dan itulah waktu saya berjalan, mata saya ni tengok kiri kanan mencari makhluk, mencari anjing yang sedang berbuat bising pada malam itu. Jam menunjukkan pukul 11 lebih malam, nak dekat 12 tengah malam. Tiba-tiba saudara, bunyi anjing tu berhenti. Dan malam tu menjadi sunyi dan senyap. Tak ada kenderaan yang lalu, bunyi anjing pun tak ada, akan tetapi sesuatu yang baru mula muncul. Kata Mila, selepas bunyi tu berhenti, saya dapat rasakan tu malam tu, kenapa malam ni macam lain macam . Kereta pun tak ada, motosikal pun tak ada, bunyi anjing bising, anjing pun tak ada. Tiba-tiba bau wangi ke sih? Saya bau ni, macam, bau wanginya. Meremang bulu roma. Saya mula mempercepatkan langkah saya, kata Mila. Jalan laju ke sih? Dari kawasan yang mana saya berada nak sampai rumah makan masa lebih kurang 10 minit akan sampai kawasan rumah. Saya mempercepatkan langkah kerana sedang takut pada waktu itu.
Waktu ni lah Casey, bau wangi tu mula-mula bau dia sekejap ada sekejap tak ada, dan kemudian menjadi makin kuat makin kuat. Dan waktu tu lah bila saya toleh dekat belakang, saya ternampak jarak jauh dalam mungkin 30 meter 40 meter di belakang saya, ada susuk tubuh seorang wanita yang sedang berdiri. Dia berdiri betul-betul dekat bawah sebuah bangunan kedai yang dah semua tutup. Seorang aja perempuan tu tengah berdiri. Dalam banyak-banyak benda saya nampak dia lah. Saya pun pusing dan saya perhatikan, eh ni orang ke bukan ni, dalam hati saya bercakap ni. Seram ke? Saya pun jalan, jalan tinggalkan susuk tubuh wanita yang saya nampak dekat bawah kawasan kedai tu. Sedang berjalan Casey, saya tergerak hati untuk toleh lagi. Bila saya toleh, takkanlah dalam beberapa saat saya melangkahkan kaki, wanita yang berada dekat belakang 30-40 meter tu tiba-tiba hilang. Seriously, saya terdengar bunyi hilayan Casey. Tengah jalan ni eh, benda tu hilang, tahu-tahu dengar bunyi orang mengilai. Mana tak seram? Jadi bunyi hilayan dia mungkin tak terlalu kuat lah eh, kemungkinan saya, dia tak cakap pun. Jadi saya dah pusing, dah toleh cari mana perempuan tadi eh, asal tiba hilang ni. Tahu-tahu saya pusing balik ke depan nak jalan ni, bunyi hilayan kedengaran. Amat saya cam bunyi itu, dia macam bunyi cik pun ke si. Jadi kata Mila, bila dah terdengar bunyi hilayan tu, saya terus bukan berjalan lagi, saya lari selaju yang saya boleh. Lari, 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 lari. Saya dengar bunyi. Bunyi macam bersayap tau. Benda bersayap kejar saya. Bila saya toleh, alangkah terperanjatnya saya nampak daripada satu pohon ke pohon yang lain, benda putih macam seekor burung besar sedang kejar saya daripada pokok ke pokok kisi. Saya tahu waktu itu kemungkinan itu adalah makhluk yang dikenali sebagai Cik Pun. Sampailah depan pintu rumah, saya masuk dalam rumah dalam keadaan ketakutan. Alhamdulillah selamat sampai, tapi kemungkinan benda tu dekat luar dan tak masuk ke dalam rumah saya. Sejak hari itu, saya ni badi nak balik lewat sangat, terlampau lewat sangat. Saya pulang lebih awal daripada selalu dan ia mengambil masa beberapa bulan sebelum saya berani balik untuk keluar dan pulang pada lewat tengah malam. Sekian terima kasih dari Mila, pengalaman saya kemungkinan dikejar Pontianak. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, itu kisah daripada Mila. Ya, Nur Sharmila. Okey, kita kongsi kisah selanjutnya. Kejap eh. Mana tadi tu? Okey. Ini selanjutnya pengalaman ya daripada pengirim kita berkongsi satu lagi kejadian seram. Ini salam Casey, semoga sukses dalam kerjaya sekarang. Kakak doakan ya. Cerita malam ni nak share berkenaan apartmen yang agak seram masa kakak bercuti di Switzerland, Interlaken tahun lepas bulan Mac. Interlaken tempat, minta maaf kalau sebutan saya salah, tempat persinggahan pertama kami tinggal selama 4 hari sebelum kami bergerak ke tempat lain di Switzerland. Jadi kita kongsi kisah daripada pengirim kita. Akak tak gunakan nama eh. Boleh saya sebut nama akak ke atau jangan sebut ni? Selalunya orang kata jangan sebut. Takut pula tersebut nanti. Tak apalah, kita gunakan nama samaran ya. Yeah. Daripada akak kita, akak Swiss ya. Yeah. Yang bercuti di Switzerland. Jom kita kongsi kisah berikut ini dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari. Okey saudara, kisah daripada akak ni, katanya ni bercuti lah eh, ketika beliau bercuti di
sebuah kawasan di Switzerland. Jadi pertama kami tinggal selama 4 hari sebelum kami bergerak ke tempat lain di Switzerland, di Interlaken. Kami tiba di Interlaken dalam jam 2 tengah hari. Setelah tiba di lapangan terbang Zurich, flight dari Singapore ke Zurich memakan masa 13 jam lebih. Kemudian 2.5 jam naik train dari Zurich ke Interlaken, begitu lama perjalanan yang kami harus tempuh bila bercuti pada waktu itu. 13 campur 2.5 jam nak dekat 15 jam masa menunggu lagi, belum lagi bila sampai airport kan, sampai airport kena tunggu, kena beratur. Jadi saya rasa dah nak dekat mungkin 20 jam agaknya Okey, jadi katanya lamalah perjalanan kami. Kebetulan memang tempat penginapan kami tak jauh dari stesen kereta api, so kami berjalan kaki dengan dua buah luggage yang kami bawa bersama. Tiba di apartmen yang bernama Savoy. Kami disambut oleh tuan punya apartmen itu. Kami dibawa masuk di lobi. Masya Allah, lobi taklah glamour sangat, sekadar meja reception di tepi. Di tengah terletak tangga nampak grand. Grand lah juga tangga naik ke lantai atas. Teringat kakak pada tangga di cerita Titanic tu. Tangga macam tangga grand berputar macam tu lah Kakak diberitahu oleh tuan apartmen, bangunan ni dulu adalah hotel bangunan dibina pada tahun 1920-an. Terkejut bila dengar lama betul bangunan ni dah dibina. Kami dibawa naik ke lantai 4 Casey. Naik ke tingkat 4 dengan menaiki lift. Setiba di lantai 4, pintu lift pun terbuka. Ya Allah, terkejut kakak. Koridornya gelap Casey. Hanya cahaya samar-samar masuk ke dalam koridor menerusi tingkap kaca di tangga. Tuan apartmen beritahu kami yang lampu koridor hanya dapat dibuka di pintu masuk unit kami di waktu siang. Di malam hari, lampu koridor akan menyala menerusi sensor. Jadi ini bermakna koridor dekat yang apartmen kami tinggal ni, lampu dia tak akan on kecuali kalau sensor tu sense ada orang. Ada orang jalan, tek, lampu menyala. Bayangkan? Jadi sepanjang waktu koridor tu gelap. Hanya cahaya samar-samar masuk ke dalam koridor menerusi tingkap kaca yang ada pada tangga. Tuan apartmen beritahu kami yang lampu koridor hanya dapat dibuka di pintu masuk unit kami pada waktu siang Jadi anda apa ni, cuba fahamkan, kata tuan apartmen itulah dia beritahu yang lampu koridor hanya dapat dibuka di pintu masuk unit kami pada waktu siang. Di malam hari, lampu koridor akan menyala menerusi sensor. Jadi suis lampu koridor tu terletak dekat pintu masuk unit kami Jadi lampu koridor itulah. Dan setelah kami dibawa melihat unit yang kami akan tinggal buat 4 hari, tuan apartmen pun tinggalkan kami berdua untuk berehat. Apartmennya memang cantik. Pemandangan di balcony sangat cantik. Boleh lihat Casey daripada balcony akak ni, dapat nampak gunung-gunung dekat Switzerland. Hoi, memang saya dah tengok banyak video-video dekat Switzerland, memang cantik. Gunung Jungfrau, gunung nombor 2 tertinggi di Switzerland. Memang kami bercadang nak ke sana nanti. Kerana keletihan, kami berdua tertidur Casey. Dah masuk dalam, dah letak barang semua, dah tengok balcony cantik pemandangan, duduk sekejap, tertidur pula atas katil. Tertidur Casey. Jadi bilik tidur di lantai atas unit ni ada 2 tingkat. Waktu petang kami pun dah bersihkan diri dan keluar untuk beli belah bahan-bahan yang akan kami masak ataupun yang akan akak masak untuk malam nanti. Kejiranan ramai orang-orang berbangsa Arab, jadi mudahlah untuk mendapatkan bahan-bahan halal. Setelah habis kami berbelanja, suasana mulai gelap kerana dah pukul 6 lebih gitu. Kami bergegas pulang. Adoi, teringat kami tentang koridor yang gelap gelita yang harus kami tempuh. Terbuka saja pintu lift di lantai yang kami tinggal tu,
Masya Allah, gelap gelita sangat. Bayangkan apartmen dengan koridor yang gelap. Setelah kami jalan beberapa tapak, ya, dia bukan buka pintu je menyala lampu. Dia buka pintu, lampu lift tu memancar keluar dekat koridor yang gelap. Kemudian kena keluar lift, jalan beberapa tapak, baru sensor tu tek, bukakan lampu. Jadi setelah berjalan beberapa tapak, sensor mula sense dan merakamkan pergerakan kami. Lampu koridor pun mula menyala, menerangi koridor pada waktu itu. Setelah masak dan makan malam, kami berehat dan menonton TV. Waktu pun dah pukul 11 malam. Rasa kami pun naik ke bilik tidur untuk berehat. Kenapa naik? Sebab dikatakan tadi tu ada bahagian bawah, bahagian atas. Jadi naik ke bilik tidur bahagian atas, ya. Naik ke bilik tidur untuk berehat kerana esok akan pergi jalan-jalan dan melawat. Pukul 3 pagi kakak terjaga hendak ke tandas. Tandas terletak dekat tingkat bawah kesi. Jadi kenalah turun tangga kan. Sebelum kakak sempat turun ke bawah, dengar orang gegar-gegarkan pintu. Bukan ketuk tapi dia gegar. Dia gegarkan pintu rumah tu. Kakak sangat takut dan mula kejutkan suami bila terdengar bunyi gegaran yang amat kuat. Tapi suami terlalu penat untuk bangun. Kakak tunggulah sampai gegaran pintu berhenti, baru kakak pergi ke tandas di bawah. Gegaran di pintu berterusan buat beberapa malam pada masa yang sama, pukul 3 pagi. Kakak tak tahulah gegaran pintu tu siapa yang gegarkan, tapi memang menakutkan kakak. Bila teringat dengan koridor yang gelap, kemungkinan oleh kerana koridor tu sentiasa gelap, kecuali kalau ada orang berjalan dekat koridor tu, itu kemungkinan adalah satu undangan untuk entiti-entiti makhluk-makhluk ni untuk singgah lah kan. Gelapnya, bestnya tempat ni gelap kan. Jadi macam, yelah, dah lah apartmen tu jarang-jarang orang tinggal cuma kalau ada pelancong ke yang mereka nak sewa apartmen tu, barulah koridor lampu tu akan menyala lah. Kalau tak ada orang tinggal, koridor lampu tu akan sentiasa gelap. Dia bukan macam orang jalan buka lampu kan, bila malam buka lampu supaya koridor tu terang. Jadi ini untuk menjimat tenaga, koridor gunakan sensor, dan bila benda tu selalu gelap kecuali kalau ada orang, adalah undangan-undangan tertentu. Jadi boleh terbayang ke si, bila bergegar bunyi gegaran pada pintu tu dengan teringat pula koridor yang gelap ni, memang amat menyeramkan. Gegaran di pintu berterusan untuk beberapa malam, dan sampai ke hari ini tak tahu sebenarnya apakah sebenarnya yang berlaku pada gegaran pintu. Sepanjang kakak dengan suami menginap dekat unit tu, memang tak pernah jumpa jiran-jiran yang tinggal unit-unit sebelah. Walaupun dekat sebelah ni ada unit orang lain kan, dekat sebelah kiri, sebelah kanan, tapi sepanjang tinggal dekat situ tak pernah nampak pun. Adakah mungkin dekat atas tu kakak dengan suami saja yang tinggal? Sebab tak pernah ternampak orang. Inilah kejadian seram yang dapat kakak kongsi. InsyaAllah di masa lain nanti boleh share kejadian semasa kakak bercuti di Itali pula. Terima kasih Casey. Dan kakak ada kongsi gambar ya, apartmen yang mana dikatakan apartmen ni seram lah . Jadi anda dapat lihat nanti, saya akan, kalau kesempatan, sebab saya belum download gambar ni. Saya tengok kalau boleh saya download, saya boleh kongsi dengan anda semua. Okay. Apartmen dia tengok dah seram . Kita kembali kejap biar saya download dulu. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, saya tengah cari gambar apartmen yang saya download tadi. Sekejap, ada beberapa screenshot yang kakak kirimkan. Jadi supaya saya boleh kongsi dengan anda semua tentang gambar apartmen yang mungkin bila lihat ni memang seram lah gambar apartmen ni. Bila tengok macam, asal gini sekali apartmen dia. Ini melalui screen grab yang kakak share. Kejap biar saya tengok boleh tak. Ini susah juga nak ni. Alamak. Boleh.
Boleh, okey. Dah jumpa, dah jumpa. Ini apartmen dia. Nampak? Belakang tu gunung eh. Oh, cantik betul eh. Ya? Yeah? Cantik lah eh. Dan anda lihat ni perkongsian akak kita yang tadi tu. Dan gambar seterusnya, gambar apa lagi ni? Sekejap eh. Okey. Jadi lihat pada waktu malam apartmen dia macam ni. Dia tukar sikit macam ni. Jadi kakak tu mungkin tinggal tingkat berapa tadi? Tingkat 2, tingkat 3 mungkin. Jadi anda bayangkan apartmen ni koridor tu semua gelap. Kan? Koridor gelap kecuali kalau ada orang lalu dekat koridor tu. Dan gambar seterusnya. Okey, yang terakhir saya nak kongsi. Manalah gambar ni? Is it this one? Let me see. Okay, this one. Correct. Ini dia. Tentang daripada satu sudut yang lain lah apartmen ni. Macam ni. Jadi, kata akak ni, daripada cerita yang dikongsi, dia tinggal situ 4 hari. Selama 4 hari, dia tak pernah nampak pun jiran sebelah. Sebelah kiri, sebelah kanan. Dan katanya pintu apartmen bergegar sepanjang 4 malam itulah pintu tu bergegar tanpa henti ya. Jadi apakah yang membuat pintu tu bergegar? Allahualam. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Okey, saya akan jawab satu lagi pemanggil ya. Yang ini kita kongsi sama kisah daripada panggilan WhatsApp daripada pengirim kita. Ingat eh, kalau nak berkongsi kisah jangan lupa untuk tinggalkan sedikit sebanyak tentang apa ni kisah anda. Okey, assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya ada kisah nak share di voice note tentang sihir. Jom kita ikuti kisah voice note tentang sihir. Assalamualaikum KC dan semua pendengar Malam Seram. Saya buat panggilan daripada Ipoh. Dan kisah saya untuk kali ini baru berlaku dalam bulan lepas. Dan hari ini saya dah berani dan bersedia untuk berkongsi. Kisah dia macam ni. Saya ada seorang staff. Staff perempuan ni, dia dekat seminggu dia tak datang kerja. Hari Jumaat dia tak datang, Isnin, Selasa tak datang, Rabu baru dia datang. Itu pun Rabu dia datang dengan bapak dia. Dan dia bercakap pada kami yang ada di situ, staff-staff di situ, dia cakap, "Jangan datang dekat, jangan datang dekat. Ini bukan saya, jangan datang dekat." Dia meracau lah. Lepas tu dia pun pergi berubat. Dia pergi berubat tu, rupanya benda tu adalah sihir. Dia terkena sihir. Jadi dia dekat seminggu lah, lepas tu dia tak datang. Minggu depan tu baru dia datang balik. Hari Isnin tu dia datang balik. Dia dalam keadaan dia tak buat apa, dia duduk je. Dia asyik baca ayat-ayat Al-Quran apa-apa je. Besok je dia balik. Hari Selasa tu dia jadi balik. Jadi balik benda tu. Dia meracau balik. Macam tu lah seterusnya. Kejap okey, kejap tak okey. Lepas tu ada time minggu depan tu, seminggu tu okey terus. Lepas tu minggu depan tu ada 2-3 kali jadi balik. Macam tu lah. Lepas tu ada hari seterusnya, dia picit kawan dia, picit belakang kawan dia. Kawan dia kata badannya lenguh, dia pun picit. Lepas pada dia picit kawan dia tu, kawan dia tu tiba-tiba meracau. Meronta-ronta lah dia daripada kerusi sampai ke lantai. Jadi dia pun panik. Bila dia panik, dia panggil lah mana-mana staff yang ada dekat dalam office tu kan. Dia panggil lah, dia panggil, Cepat, Tolong, cepat. Saya pun sebab saya paling dekat dekat situ, saya pun pergilah tolong, pergilah tengok. Bila saya tengok, dia memang yang kena picit tadi tu, dia meronta-ronta daripada kerusi sampailah ke lantai. Ibarat, bayangkan ibarat dia kena siram dengan air panas, macam cacing yang terkena air panas. Macam tu dia punya meronta dia. Lepas tu saya dengan dia tu
Tenang kalah dia, tapi memang tak jadi apa. Tenaga dia memang tersangat-sangat kuat. Dan saya pun panggil staff-staff lain. Saya panggil lah, cepat-cepat, tolong cepat. Saya pun panggil juga. Bila saya panggil, seorang je yang berani datang. Yang lain semua tak berani, takutlah. Sebab bila tengok benda meracau tu, ramai orang tak berani. Saya pun tak ada lah berani sangat. Tapi sebab dah orang minta tolong, saya beranikan diri jugalah. Itu pun pengalaman pertama. Saya pun nak kata apa, saya buat je lah kan. Lepas tu bila dah tenangkan tu, saya baca ayat kursi. Baca ayat kursi, tak jadi apa. Saya suruh dia keluar, dia tak nak keluar. Yang lain pun suruh dia keluar. Tenangkan dia, memang tenaga dia begitu kuat, teramat kuat. Bayangkan sampai pintu dekat kaunter tu boleh tercabut. Lepas pada tu tercabut, lepas tu kami pun panggil lah ustaz di situ. Dekat institut kami ni ada ustaz. Kami panggil ustaz. Ustaz datang tenangkan dia. Bila ustaz tenangkan dia, ustaz bagilah air penawar pun semua, bagi lap muka dia pun semua. Dia pun boleh sebut Allah. Lepas pada kami bertanya, dia kata dia tak ingat apa-apa. Yang dia tahu, badan dia sakit-sakit. Yelah, dia meronta-ronta kan, sampai tercabut pintu kan. Memanglah sakit badan dia kan. Lepas tu dia pun tak sedar yang pipi dia berdarah tu, sebabkan dia meronta tu. Dia kata dia pun tak sedar benda tu. Jadi selepas pada tu, dia okey lah, dah tak ada apa-apa lah jadi dekat dia, alhamdulillah lah. Lepas tu hari-hari seterusnya, ada seorang staff ni, kira kawan saya lah juga. Masa tu kami beramai-ramai di pantry. Masa dekat pantry tu, dia duduk kat kerusi. Lepas tu tangan dia duduk pegang lutut, sambil muka tengok dekat bawah, sambil pejam mata. Lepas tu kami beberapa orang kat situ pun perasan lah kan. Eh, kenapa tu? Eh, siapa tu? Yang lain kata, weh weh, kau kenapa? Kenapa dengan kau ni? Hang siapa? Apa masalah ni? Kenapa ni? Eh, hang jangan macam-macam. Eh, kau jangan, kau jangan nak buat main-main pula, jangan lah. Lepas tu dalam 5-6 saat dia pun, dia pun okey, dia pun dah sedar. Lepas tu dia datang dekat beberapa orang lah, dia cakap, dia cakap ada benda gigit tangan dia. Tapi dia tak beritahu kat semua orang, dia takut yang lain-lain pun takut kan. Lepas tu saya pun ajak dia lepak luar. Jom pergi luar. Saya pun tanyalah dia apa yang dah jadi. Dia tak mau cerita. Dia memang tak mau jawab. Tapi dah dekat 10 kali saya tanya, baru dia cerita. Dia cerita yang dia adalah belajar ilmu perubatan, tapi tak adalah siapa boleh mengubah orang. Jadi dia cerita masa benda tu gigit, dia kata dia masuk ke benda gaib sekejap. Jadi masa dia masuk tu, dia cerita yang benda tu marah kat ustaz, marah dekat siapa yang masuk campur. Dan dia tanya saya, hang dah bagi benda tu marah? Saya tanya, marah? Tak tahulah, aku cuma baca ayat kursi. Lepas tu aku suruh dia keluar, tu je lah. Pasal apa? Dia pun jawab, dak, benda tu dia tenung hang lama tak. Saya cakap, biar betul dia tengok aku, dia tenung aku. Oh, dia tenung hang. Tapi dia tak cakap lah dia marah kan, tapi dia tenung hang lama. Tapi dia ada cakap bahasa Siam lah, bahasa mantra lah. Aku ada belajar lah kan juga. Dia, benda tu bersiam, benda tu kuat. Dia marah kat ustaz, marah siapa yang masuk campur. Lepas tu dia tenung hang lama. Lepas tu cakap, weh, hang jangan bagi aku takut. Tak apa, tak apa kot. Tak apa, nanti malam ni kalau ada apa-apa, hang beritahu kat aku. Weh, hang janganlah cakap macam tu. Tak apa kot, dia jawab, tak apa kot. Lepas tu besok dia tanya saya, macam mana malam tadi, ada apa-apa? Saya jawab, alhamdulillah, tak apa, okey lah. Kalau okey tak apa lah, tak apa tu, okey lah, tak apa tu. Dia cakap, jadi itu je lah kisah saya. Maaflah kalau kisah saya ni tak seram, tapi saya yang bercerita ni pun naik seram juga. Sebab saya hari ni baru saya rasa saya berani. Sebab sekarang ni dah slow sikit lah, dah tak berapa nak ada orang meracau sangat dah lah. Tapi benda tu katanya masih berkeliaran di situ. Jadi inilah perkongsian saya. Assalamualaikum dan selamat malam. Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja.
yang teladan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, terima kasih perkongsian kisah dalam rancangan Malam Seram, kejadian yang diketengahkan awal tadi ya. Dalam Malam Seram, ada yang kata sini kisah tak kuat. Dia gini eh. Saya katakan voice note yang dikirimkan pada saya adalah stereo, ya stereo. Jadi sebelah tu kuat. Sebelah tu dia tak kuat sangat. Jadi tengoklah handphone anda dia ambil yang mana. Yang kuat atau tak kuat signalnya, dia selalu mono left lah, mono left tu. Nah, mungkin kalau left tu paling tak kuat. Jadi saya dekat sini, saya kena balance the sound. Saya kena gauge eh. Dia punya yang paling kuat tu paling maksimum saya boleh pergilah. Kalau tidak nanti merah, dia akan berdempit. Eh, merah. Jadi saya itu paling maksimum saya boleh buat. Jadi untuk pengalaman yang apa ni pendengaran yang lebih jelas, anda digalakkan untuk gunakan earpiece, earphone, headphone, jadi dapat dengar. Saya dekat sini dengar jelas. Walaupun dekat dia punya audio meter ni sebelah rendah, sebelah gini ni. Sebelah gini ya, dia gini. Jadi kalau yang ni saya kuatkan, dia akan naik lagi tinggi dan dia akan merah sini. Ya, kalau merah tu dah tak bagus eh. Sebab dia akan distort. Jadi saya kena ikut dia punya maximum level, dia punya ceiling level untuk ikut ni lah. Kalau saya kuatkan untuk ikut ni, ni akan berdempik ni. Jadi mungkin ada baik gunakan earpiece, earphone. Jadi boleh mendengar. Kalau gunakan speaker handphone boleh. Dia depends. Kalau speaker anda handphone jenis speaker yang memang bagus, anda akan dengar. Yeah. Anda akan dengar. Sebab tu ada orang kata, dengar apa? Ni apa tak dengar. Jadi ini satu headphone, earpiece. Yang kedua adalah speaker handphone lah. Kalau jenis speaker yang bagus eh, oh, dengar jelas eh. Sound effect, bunyi jarum belum jatuh boleh dengar. Okey, jadi harap maklum. Terima kasih pada semua yang sudah berkongsi kisah. Sebelum saya akhiri, saya ternampak ni komen. Sebelum tu terima kasih atas sumbangan-sumbangan, super chat, super sticker untuk Malam Seram. Dan sekali lagi, sumbangan Hantu Durian, terima kasih Hantu Durian. Sumbangan super sticker Daniel Akim, mungkin orang yang call tu pendengar baru, Husnuzon eh. Katanya di sini Syafiq Jeffrey, katanya sumbangan super sticker anda, terima kasih. Oh tak, bukan pendengar baru, saya rasa dah lama eh. Sebab saya nampak dia ada call beberapa kali sebenarnya. Ya, ada history call eh. Jadi Syafiq Jeffrey, terima kasih sumbangan super sticker anda. Tina Type, oh Masya Allah, Kak Tina Type, terima kasih sumbangan daripada anda sekali lagi ya. Sumbangan besar. Salam KC Geng Momok, KC for your two boys ya. Your two boys Awesome and Hayat, terima kasih ya. InsyaAllah, terima kasih. Okey, ni saya tak nampak kiriman last eh. Ni bukan, ni komen campur cerita. Ini di Facebook. Datangnya daripada Ulfa. Ya, yeah, betul nama Ulfa, betul eh. Nama dia Ulfa. Dan kisahnya tentang apa? Ini saya nak bacakan kepada anda semua dalam rancangan Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan KC Champion dalam Malam Seram. Ulfa berkongsi kisah. Oh, dah lama. Saya dulu ada seorang kawan nama Ulfa. Kalau tak silap saya, di poli eh. Kata Ulfa, kejadian ini Casey macam yang Casey ceritakan tadi. Yang kakak tu nampak anak, yang mana anak tu dah meninggal dunia, yang dia berikan sedekah tu kan. Saya juga ada pengalaman yang agak serupa. Tapi kali ini bukan anak kecil, saya ternampak seorang ibu Casey. Memang menyedihkan. Tapi ini berlaku di Timur Tengah. Saya pergi ke sebuah negara di Timur Tengah. Dan kemudian ternampak seorang ibu sedang berjalan dan sambil itu meminta sedekah. Memang simpati dan apa saya diberi nasihat oleh orang dekat sana ni, kalau nampak orang minta sedekah, kalau boleh jangan beri duit. Jangan beri duit sebab yang lain akan datang serbu dan boleh membahayakan diri saya. Tapi itulah Casey, kita ni orang Singapura tak boleh nampak orang ulur tangan. Nak-nak kalau seorang ibu dengan anak kecil. Saya ternampak seorang ibu ni sedang dokong seorang bayi lah yang tengah tidur di tangannya. Di sebelahnya pula ada seorang lagi anak kecil berjalan di tepi. Jadi ibu ni datang kepada saya dan saya tengok sekeliling lah. Sebab saya dinasihatkan berkali-kali jangan kasih, jangan kasih.
Oleh kerana saya ni rasa simpati, saya pun keluarkan duit secara sembunyi-sembunyi. Kemudian saya tak tunjukkan dia, saya berbual dengan dia lah katanya. Saya berbual dengan dia macam kucing dengan itik. Jauh kucing dengan itik Itik dengan ayam okey lah. Ini kucing dengan itik ke si? Saya tanya dalam bahasa Inggeris. Dia jawablah sepatah dua jugalah dia faham. Mungkin dah terlalu banyak campur dengan pelancong. Jadi saya pun tunjuklah apa ni, anak awak ni, bayi ni berapa tahun? Dia cakap bayi ni baru saja berusia nak masuk setahun. Oh, yang sebelah ni berapa tahun? Kemudian dia kata ni bukan anak aku. Anak aku ni seorang. Tak, yang sebelah ni berapa tahun? Kakak tunjuk lagi ke si? Dia cakap bukan anak aku, bukan. No, no, no. One children, one child katanya. One child. Dan kakak rasa pelik pula. Kenapa budak ni jalan sebelah perempuan yang tengah minta sedekah? Oleh kerana the tour agency ni dah panggil, tour agency pula, tour guide kakak salah tulis tour agency tour guide dah panggil untuk berkumpul. Kakak pun keluarkan duit daripada poket yang kakak dah tepikan tu. Kakak terus selit dekat bayi tu lah yang mana dia tengah dokong, selitkan. Dia cakap dengan kakak, terima kasih banyak-banyak terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan bila kakak toleh nak tengok budak tu, sebelah dia dah tak ada ke si? Takkan budak tu boleh hilang sekelip mata? Kakak toleh tengok kiri kanan, budak tu dah tak ada. Perempuan tu masih berdiri sedang memandang ke arah kakak. Kakak melambai ke arah dia. Sambil tu mata kakak tengok kiri kanan mencari anak kecil yang tadi berdiri di tepi wanita ni. Ini berlaku pada waktu malam. Bukan waktu pagi, waktu petang. Waktu malam ketika kami berada dekat sebuah kawasan. Dan waktu tu nak pergi makan malam. Sebab itulah tour guide semua panggil untuk berkumpul. Naik bas pergi ke tempat lain. Waktu tu kami turun untuk bergambar saja dekat kawasan ni. Dan itulah kakak dihampiri oleh wanita berkenaan. Terima kasih sudi berkongsi kisah kakak. Dan selamat malam seram. Jumpa anda esok dalam satu lagi episod Malam Seram. Ya, jangan lupa kalau ada kisah boleh kirimkan kepada kc@malamseram.com. Bye bye. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episode.